saya Dana dan teman-teman saya kali ini masih edisi liburan bersama teman-teman saya yang datang dari Indonesia. Dokter-dokter ini cantik. Dan hari ini kita mau jalan-jalan ke Venice Italy. Ya, ada apa di Venice Italy? Ikuti terus ya perjalanan kita semua. Untuk teman-teman yang baru kali ini melihat video saya, jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya guys ya. So, kalian bisa lihat video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dipencet likes-nya kalau kalian suka video kita ya. Choose you. Yuk. Sekarang kita di Airport Athens. Kita cari gate sekarang. Let's go girls. Waktu menunjukkan jam 5 pagi. Attention, please would like to inform you that European Union security regulations with respect to liquids and hand luggage won't affect the airport. Sampailah kita di Airport Venice, guys. Jadi tadi perjalanan kita dari Athens menuju Rome dulu ya, guys ya. Itu 2 jam, lalu lanjut dari Roma menuju Venice Airport ini 1 jam kurang lebih, guys. So here we are, guys. We are in Venice. Guys, sekarang kita berada di outlet namanya sama seperti yang di Athens, MacArthur Glen. Tapi ini yang di Venice punya ya, guys. Bentuk-bentuk bangunannya juga hampir sama, hanya saja yang berbeda di sini brand-brandnya lebih lengkap, guys ya, lebih banyak apa-apanya. Let's check it out. Menuju hotel tempat kita menginap, guys, di daerah San Marco. Jadi kita harus naik water taxi ini ya, guys. Biayanya sekitar 7,5 euro, guys. Kalau saya kurskan ke rupiah itu kurang lebih 110 euro ya per person ya, guys. Nah, sudah mau sampai nih, guys ya. Jadi saya siap-siap, kita keluar. Nah ini guys, water taxi ini adalah satu-satunya alat transportasi menuju San Marco ya. Jadi memang tidak ada lagi mau naik bis darat atau taksi biasa atau apapun, nggak ada ya guys, hanya melalui water taxi ini. Nah ini tapi nggak begitu jauh guys, tadi paling hanya 3 stop ya. Nah guys, ini adalah apartemen kita. Ya, di sini ada sofa bed, ada TV-nya, ada dining table, ada small kitchen, tapi small tapi lengkap loh. Ada mesin pencuci piring, ada oven, ada microwave, ada coffee machine, dan kamarnya ada 3 guys ya. Oh enggak, maksud saya kamarnya 2 ya, ini kamar 1 kan ya, tadi sofa bed aja ya, 2. Ini bathroomnya. Bathroom 1. Bathroom 2. This please turn on the light. I just try to press. Oke, okay, ini ada tempat shower box-nya. Ada toiletnya dan ini kamar yang keduanya. Oke. Okay. Ini enggak ada kok, semua anduk 4 ya. Oke, anduk kita yang di depan. Oke, guys, that's it. Kita stay-nya di hotel Rosa Salva ya? Hotel Rosa Salva Hotel. Tapi ini kita ambilnya apartemennya. So I guess this is my nice choice, right? Yes, thanks to you. Oke. Sekarang kita mau istirahat sejenak, lanjut nanti kita jalan lagi ya guys. Kita lihat keindahan kota kecil Venice. Yuk. Menelusuri kota Venice di malam hari yang penuh dengan lampu-lampu. Yes.
Ini namanya diskotik jalanan. Bu Pea? Yes. Pas Insta story semua. Aduh. Bukan saya. Aduh. Ibu Dokter Citra ngapain nih? Yes. Oh, miss pakai topeng. Ini salah satu kontestan dari ini. Apa namanya kita acaranya? Kontestan waria. Ibu kan para waktu. Ya bukan. Ini yang kenapa? Finisher kita. Nah, iya ampun, topengnya mancung gini. Aneh banget. Yang tadi itu. Toko-toko di sini sudah tutup cepat, guys ya. Jam berapa tadi? Peh, tadi tutupnya? Jam 7, jam 8. Ini ada toko souvenir, lihat lagi. Tunggu, Ci. Tutup. Nah, iya, tadi kan kita daerah sana. Tutup. Nih, ngeteknya Carnevale di Venezia. Iya. Di sini khas juga dengan yang kaca-kaca ini ya, guys ya. Kerajinan kaca. Topeng-topeng ini dikarenakan sekarang ini lagi musimnya karnaval. Kalau nggak salah tuh dari awal bulan sampai akhir bulan. Selamat pagi dari Venice. Nah, ini square-nya ya guys, tempat orang berkumpul. Kita awali pagi ini. This is in Basilica. Oh, oke. Okay. Awali pagi ini mau jalan-jalan ke museum, shopping, ya setiap hari begitu aja. Citra, are you ready to explore this city? This is so historical. Okay. 839. Let's go, girls. Girls. Wow. Come on, come. Jalan dulu ya, guys. Saya tunjukkan nanti lagi tempat-tempat indahnya ya. Nah, sekarang kita berada di San Marco Square, guys. Di sini adalah toko-toko banyak yang high brands gitu ya. Dan kalau tidak salah, saya tuh di bulan Desember tahun 2019 kalau salah itu sempat hits ya. Viral juga ini beritanya tentang banjir yang selutut di sini, guys ya. Di San Marco ini juga banyak brand-brand ternama, guys, ya. Oh. Ada yang foto lagi. Kita menelusuri Venice di pagi hari. This Valencia gimana? Ini mah belum buka, Tis, berarti itu mereka masih pada bebenah. Aduh. Elfi di sini. Elfi di sini. Ini Elfi. Kayaknya daerah sini lah pasti. Pasti nggak jauh-jauh. Kita mau naik gondola, guys. Siap-siap. Lihat pemandangan yang super romantis, beautiful. Kita sudah di gondola, guys. Bayarnya untuk satu gondola ini 80 euro ya, guys. 80 euro sekitar how much? 1.2 ya? Ya. Sekitar 1,2 juta kurang lebih ya, guys ya. Untuk satu gondola ini. Supirnya ganteng-ganteng, guys. Coba kita lihat dulu supirnya. Oh ya, jadi caranya begini. Jadi dia berdiri. Venice. Tuh, kita lihat ada yang garis-garis kan?
Oh iya ya. Iya, iya. Ada tuh. Apaan? Itu yang bajunya garis-garis kan, khasnya kan garis-garis gitu kan. Iya. Merah putih atau hitam putih. Setelah tadi 30 menit kita menikmati keindahan Venice naik gondola, sekarang waktunya kita shopping guys ya. Habis 1, 2, 3, 4, 2, 3. Udah gak bisa mikir lagi abis itu, takut salah. 80, 30. Di San Marco ini ada satu mall nih guys ya, namanya Fondaco. Coba kita lihat-lihat ya guys. Nah, ini yang di depan saya adalah jembatan Rialto atau yang kita kenal waktu dalam pembuatan film salah di salah satu scene-nya film Superman. Spider-Man. Oh my god, lupa mulu. Sorry guys. Spider-Man maksud saya ya. Nah, sekarang kita sudah berada di airport-nya Venice guys. Kita siap kembali ke Athens. Begitulah edisi liburan kita di Venice, Italia selama 3 hari ini guys ya. Bagaimana? Apakah kalian tertarik datang berkunjung ke Venice? Okay guys, thank you so much for watching my video. Bye.